Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan memberikan lagi tutorial bagaimana sih cara untuk mendapatkan poin di aplikasi MyBeb atau cara cepat mendapatkan poin di aplikasi MyBeb secara aman dan juga tentunya anti ban akun kalian. Nah, di sini untuk aplikasi MyBeb sendiri merupakan aplikasi yang bisa menghasilkan berbagai macam hadiah, di antaranya pulsa, paket data, saldo e-money seperti GoPay, saldo Dana, OVO, dan juga saldo yang lain. Nah, di sini admin telah berhasil mengumpulkan saldo kurang lebih 100-an ribu poin di aplikasi MyBeb-nya. Seperti ini untuk tampilan dari saldo admin yang telah berhasil dikumpulkan di aplikasi MyBeb. Dan di sini ada beberapa cara untuk mengumpulkan saldo poin di aplikasi MyBeb ini. Cara-caranya teman-teman di sini hanya perlu membuka di menu contekan mendapatkan cinta yang kotak berwarna biru. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan poin di aplikasi MyBeb, yaitu poin cinta. Yang pertama, melalui aktivitas sosial, yaitu memberikan like pada postingan orang, berkomentar pada postingan orang di aplikasi MyBeb, memfollow pengguna lain, dan juga memposting di timeline. Nah, di sini masing-masing akan mendapatkan 1 poin cinta. Nah, untuk mengakses dari fitur ini, silakan teman-teman kembali ke beranda awal seperti ini. Nah, di sini kalian semua bisa langsung memberikan like seperti ini postingan pengguna lain di aplikasi MyBeb. Tinggal teman-teman berikan like. Jika ingin berkomentar, tinggal mengklik menu komentar di sini. Tapi teman-teman sini tidak boleh berkomentar spam. Jadi silakan berkomentar ya minimal 1 komentar saja, namun disesuaikan dengan isi postingannya. Jangan sampai teman-teman semua berkomentar asal-asalan, nanti akan dikenali oleh sistem dan kalian dianggap spam pada postingan ini. Nah, berikutnya juga telah berhasil berkomentar. Untuk memfollow pengguna lain, tinggal mengklik menu teman. Silakan teman-teman semua ikuti pengguna lain pada aplikasi MyBeb-nya seperti ini. Nah, untuk membuat postingan di timeline, tinggal mengklik logo pena di pojok kanan bagian bawah. Silakan teman-teman semua buat postingan kalian, baik itu berisikan gambar, kalimat, video, atau bahkan link dari video kalian. Nah, di sini untuk cara mendapatkan poin cinta berikutnya, tinggal teman-teman buka kembali ke menu contekan. Silakan membuka ke menu contekan dan di sini ada keterangan profil dan pertemanan. Nah, jika teman-teman membuka ke menu profil dan juga melengkapi untuk data kelengkapan profil kalian seperti nama kalian dan juga foto profil kalian, akan mendapatkan tambahan masing-masing 75 hingga 100 poin cinta. Jika diakumulasikan akan mendapatkan 175 poin cinta. Nah, di sini juga untuk mengajak teman akan mendapatkan tambahan 1000 poin cinta. Jadi cara yang paling cepat untuk mendapatkan poin cinta di aplikasi MyBeb yaitu dengan cara menginvite teman kalian akan mendapatkan masing-masing 1000 poin cinta. Nah, untuk mengakses dari fitur ini silakan teman-teman semua buka ke menu yang bertitik 3 di pojok kanan bagian atas. Di sini untuk profil kalian tinggal mengklik menu profil saya. Nah, silakan mengklik menu edit profile untuk mengganti profil kalian dan mendapatkan tambahan hingga 175 poin cinta. Nah, untuk menginvite teman kalian tinggal mengklik lagi menu titik 3 di pojok kanan atas. Silakan masuk ke menu undang teman yang kotak merah ini. Nah, di bagian sini akan muncul keterangan dapatkan 1000 poin cinta. Tiap kali mengajak 1 orang teman kalian yang bergabung pada aplikasi MyBeb, maka kalian sebagai pengundang akan mendapatkan tambahan 1000 poin cinta. Nah, di sini 1000 poin cinta itu sama dengan 1000 rupiah. Tinggal di-share untuk link referral kalian di bagian bawah sini, di bagian share sekarang. Kalian juga bisa membagikan itu baik ke Telegram, ke WhatsApp, atau bahkan ke sosial media yang lain. Nah, untuk mendapatkan tambahan poin cinta yang terakhir yaitu dengan cara bertransaksi pembayaran di aplikasi ini. Nah, jika kalian semua melakukan pembelian, baik itu pembelian pulsa, top up saldo e-money, top up game online atau voucher game, dan juga membayar tagihan, maka di sini kalian semua akan mendapatkan gratis tambahan atau bonus poin cinta. Itu berkisar dari 100 hingga 5000 poin cinta. Yang paling tinggi 5000 poin cinta, yang paling rendah itu 100 poin cinta dari aplikasi MyBeb-nya.
Nah, itu merupakan beberapa cara mendapatkan poin cinta di aplikasi MyBabe ini. Dan di sini teman-teman juga perlu baca ada limit cinta, di mana untuk limit postingan itu 500 poin cinta. Limit follow 500 poin cinta, dan juga yang paling tidak terbatas yaitu limit bertransaksi dan juga mengundang atau mengajak teman kalian bergabung pada aplikasi MyBabe ini. Nah, silakan gunakan aplikasinya untuk mendapatkan berbagai macam hadiah, pulsa, e-money dan juga voucher game online. Di sini untuk menukarkan poin cinta kalian menjadi 100 rupiah, tinggal masuk ke menu bayar, silakan mengklik menu top ups. Nah, di sini tinggal mengklik tukarkan poin cinta. Masukkan untuk poin cinta kalian. 1 poin cinta sama dengan 1 rupiah. Saya akan coba menukarkan 5.000 dengan mendapatkan 5.000 poin cinta dengan mendapatkan 5.000 rupiah. Mengklik menu konfirmasi. Nah, di sini keterangannya penukaran telah berhasil. Maka kita hanya perlu menunggu saldonya masuk ke akun kita sendiri. Seperti ini telah masuk dan sekarang bertambah menjadi Rp17.000. Oke, sekian untuk review kali ini mengenai aplikasi MyBabe, cara mendapatkan poin, semoga bermanfaat. Silakan di-like video ini, di-share kepada teman-teman kalian semua, dan juga ditunggu video berikutnya di channel Abang Aceh mengenai review aplikasi reward yang lain.